ono cek 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 kon guneman. Cek. Cek cek. Cek cek. Ini suara sedih. Cek cek.
Cek, cek. Tapi kayaknya beng. Cek, cek. Cek, cek. Ya Allah, tapi pas nyanyi. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Cek, cek. Ding ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Cek, cek. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cek. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cek, cek. Cek 1, 2, 3, dicoba. Cek 1, 2, 3, dicoba. Cek, 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 cek. Cek. Cek 1, 2, 3, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek. 1, 2, 3, cek, cek, cek. Cek, 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 1, 2, 3, cek, cek, 1, 2, 3, cek, cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Pak Wahyu, kurang anu, cek, 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 1, 2, 3, cek, nah, sip, sip, Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih emang enggak di sini sampai. Cek.
cek. Dicoba, dicoba. Dicoba. Cek, cek. Di sini. Tapi ya, kena. Cek. Cek, dicoba, dicoba, cek. Cek, dicoba. Cek, coba, coba. Cek, cek. Thank you.
Tes. Cek, 1, 2, 3, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan wisuda tahfid dan ikro angkatan pertama. Semoga dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai acara nanti. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bupati Karanganyar Bapak Dr. Andes Juliet Mono MM, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syamsuri MSI, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar Ibu Dr. Anda Kunti Bastona, yang kami hormati Ketua Majelis Dikdasmen PDA Karanganyar Ibu Widiyah Rahmani SPD MPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar Bapak Rizal Noventu SPD, yang kami hormati orang tua wali murid SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar beserta seluruh tamu undangan, yang kami banggakan seluruh Bapak Ibu Guru SD ASC Karanganyar dan segenap panitia wisuda tahfidz dan ikro, yang kami banggakan dan sayangi seluruh siswa-siswi SD ASC Karanganyar serta wisudawan dan wisudawati tahfidz dan ikro angkatan pertama tahun 2021 SD ASC Karanganyar. Acara ini mengusung tema dengan Al-Quran kita raih kemuliaan dunia akhirat. Acara ini disponsori oleh Penerbit Yudhistira, Airmu, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, Toko Bangunan Rogo Zajaya, Penerbit Tiga Serangkai, Bimbingan Belajar Basmala. Izinkanlah kami sebagai Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah. Yang keempat, prosesi wisuda tahfidz dan ikro. Yang kelima, pembacaan ikrar wisudawan wisudawati. Yang keenam, penampilan wisudawan wisudawati SDASC Karanganyar angkatan pertama. Yang ketujuh, sambutan-sambutan. Yang terakhir, pembacaan doa penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Almira Nafisa Ayu Kamila dan Ananda Zahra Saliha Mumtaza. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa
khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wabanaina fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa'anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawma fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa sayyiratil jibalu fakanat syaraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha baradaw wa la syaraba illa mimaw wa ghashaka jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsayna bu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba achroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laqwa wa la kiddaba jazaa rabbika ata'an hisaba bis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wa malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman illa man azina lahur rahman wa qala sawaba zalikal yawmul haq فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا sallallahu alazim wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Anandas dan Ananda telah akan memberikan mahkota dari emas kepada kedua orang tuanya. Dua-duanya ini merupakan hadirin dimohon duduk kembali. Oh ya, selanjutnya Mas Asia.
Ya, terima kasih hadirin, dimohon duduk kembali. Acara yang keempat yaitu prosesi wisuda tahfidz dan iqra SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar angkatan pertama tahun 2021 kepada Ibu Dr. Anda Kunti Bastona, Ibu Hidiyah Rohmani SPD MPD, Bapak Rizal Noventu SPD dan Bapak Ferry Kurniawan SPD untuk bisa menempatkan diri. Prosesi wisuda tahfidz juz 30 dan iqra angkatan pertama tahun 2021 SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Wisudawan wisudawati tahfidz juz 30 Ananda Alfian Rizki Fadilah bin Arif Nur Hidayah dengan predikat mumtaz. Mumtaza binti Sunita Pratama dengan predikat jazid.
Nafisa Ayu Kamila binti Wisnu Adi Kusuma dengan predikat Jahit. Inara Salwa Naira binti Wilianto Wardana dengan predikat Zayid. Angkatan 1 SD Aisyah Surya-Surya Karanganyar Ananda Fauzi Atta Ramadan bin Sularso dengan predikat Mumtaz. Ainaya Zulfa Salsabila binti Hastono dengan predikat Mumtaz. Agus Santoso dengan predikat Mumtaz. Ananda Muhammad Arsad Safariski bin Diono dengan predikat Zahid. Putra dengan predikat Cahyu.
Ananda Najwa Farah Dina Fuad binti Misbahun dengan predikat Zahid. Azale Al-Arif binti Arifin dengan predikat Jahid. Predikat Zahid. Thank you.
predika jadi. Syukri dengan predikat Hasan. Warsono dengan predikat Hasan. Anissa Humaira Az-Zahra binti Mariyati dengan predikat Hasan. Dan Ikra Ananda Fadila Hilmi Aulia Pradana binti Andrian Joko Setiono dengan predikat Jayu. Thank you.
Nisa Darussalam binti Ari Widyawati dengan predikat Hasan. Bintri Susilo Wijatmoko dengan predikat Hasan. Dengan predikat Mumtaz. Tommy Yustiko Ardi dengan predikat Mumtaz. Dengan predikat Zayid.
Gajarini Ayuties binti Tripurwantoro dengan predikat Jayut. Sugiyarto dengan predikat Jayut. Dengan predikat Jayut. Dengan predikat Jayut. Dengan predikat Hasan.
Teukurasa Rasya Fairuz Zahran di Muhammad Jakir dengan predikat Hasan. Alfas Fadila Wildan Bintar Yoko dengan predikat Hasan. Ananda Muhammad Daril Arfa Rizki bin Sumati dengan predikat Hasan. Bin Agus Sarjianto dengan predikat Hasan. Sony Wisnu Ari Prata dengan predikat Hasan. Fakihuddin Hafiz Al-Husaini bin Edi Perwanto dengan predikat Hasan. Thank you.
Bapak Ibu yang berada di atas panggung, kami silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Acara selanjutnya yaitu ikrar wisuda Tahfidz dan Iqra. Untuk seluruh wisudawan wisudawati Tahfidz dan Iqra angkatan pertama, mohon untuk menempatkan diri. Ikrar yang akan dipandu oleh Ustadz Febriawan, mohon untuk bisa menempatkan diri. Pembacaan ikrar oleh Ustadz Febri akan ditirukan oleh seluruh wisudawan wisudawati. Silakan anak-anak, Pak Guru bacakan dan ditirukan. Ikrar wisuda Tahfidz dan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Kami wisudawan dan wisudawati Tahfidz dan Iqra SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar angkatan pertama tahun 2021 dengan ini berjanji. Satu, insya Allah akan berusaha mengamalkan surat-surat yang sudah kami hafalkan dan ayat-ayat suci yang kami baca dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi ilmu terhadap sesama. Dua, berniat untuk berusaha menghafalkan surat-surat yang belum kami hafalkan dan memurojaah surat-surat yang sudah dihafalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhoi
segala apa yang telah kita lakukan, dan memudahkan segala apa yang kita cita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Karanganyar, 10 April 2021. Atas nama wisudawan dan wisudawati SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar, terima kasih kepada Ustadz Febriawan yang telah memandu pembacaan ikrar. Semoga dapat memotivasi Ananda untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Acara selanjutnya yaitu penampilan spesial dari seluruh peserta wisudawan dan wisudawati tahfidz dan iqra angkatan pertama tahun 2021. Thank you.
Ayah, Bunda, aku ingin seperti apa yang kalian harapkan. Menjadi cahaya di antara gelapnya hati tanpa Al-Quran. Memberimu syafaat di hari kiamat. Memberimu penghargaan yang paling berharga. Ayah, Bunda, bila saat sekarang menghafal tiap huruf dan ayat begitu berat dan sulit, tapi aku percaya dan berjanji pada diriku sendiri, aku akan melantunkan ayat-ayat cinta Allah itu bagi kalian. Ayah, Bunda, aku minta segala keridhaanmu. Aku minta segala keikhlasan hatimu agar aku bisa menghafal Al-Quran, agar aku bisa memberimu mahkota yang terindah. Ayah, Bunda, saat siang berganti petang, aku takut. Aku takut, Ayah. Bunda, aku takut. Allah memanggilmu terlebih dahulu. Saat aku belum bisa meletakkan dirimu di sebelah sana yang terindah. Ayah, Bunda, aku ingin keluarga kita, keluarga yang selalu bersama Al-Quran, selalu rindu saat jauh dengan Al-Quran. Dan semoga Allah mengabulkan semua itu agar keluarga kita menjadi keluarga yang Allah ridai. Amin. Kepada Ananda, bisa memeluk orang tuanya masing-masing untuk meminta restu, meminta doa, serta berterima kasih telah mengantarkan sampai saat ini. Anakku, ketika engkau memilih jalan sebagai seorang penghafal Quran, maka sungguh engkau telah mengambil suatu amanah yang berat. Amanah yang akan engkau pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Amanah yang mengharuskanmu mengurangi waktu selain dengan Al-Quran. Amanah yang selalu menuntunmu untuk memantaskan diri. Pantas untuk dilihat, pantas untuk didengar, dan pantas untuk ditiru. Amanah yang membuatmu tak sama seperti temanmu yang lain, yang bebas melakukan apa saja, berteman dengan siapa saja, dan pergi kemana saja. Anakku, keputusanmu ini sudah benar. Inilah yang aku harapkan darimu, nak. Teruslah berdoa dan memegang teguh Al-Quran Karim. Doakan hati dan umimu ini agar selalu sehat dan bisa menemanimu selalu. Untuk orang tua atau wali murid, wisudawan, wisudawati bisa kembali ke kelas 2A
dan Ananda bisa menempatkan diri ke tempat semula. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah SD ASC Karanganyar kepada Bapak Rizal Noventu, Sarjana Pendidikan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Bapak Ketua PDM Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ibu Ketua PDA Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Dikdasmen PDA Kabupaten Karanganyar, yang kami banggakan Bapak Ibu Guru, karyawan SD ASC Karanganyar, dan terutama orang tua hebat dengan anak-anak hebat, siswa-siswi SD ASC Karanganyar. Alhamdulillah pada siang hari ini kita meskipun di tengah wabah pandemi, kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat, sehat dan sempat sehingga bisa melaksanakan kegiatan yaitu wisuda tahfidz juz 30 dan wisuda iqra. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya atas nama pribadi dan mewakili atas nama sekolah mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih, atas keberhasilan putra-putri kita siswa SD ASC Karanganyar sehingga mampu menyelesaikan juz 30 dengan sukses. Alhamdulillah dari kegiatan ini semua peserta baik dari kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 70 siswa. Akan tetapi yang mampu berhasil lolos untuk diwisuda adalah 40 siswa, baik dari kelas 1 maupun kelas 6. Bapak Ibu yang kami hormati, keberhasilan anak tentunya bukan semata
dari apa yang diberikan oleh sekolah, tapi juga perlu dukungan dan motivasi dari keluarga. Tentunya siswa-siswi hebat kita hari ini, wisudawan wisudawati SDASC Karanganyar, tentu di dalam keluarga mendapat dukungan yang penuh, support yang luar biasa dari orang tua. Alhamdulillah, selamat sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih banyak atas segala dukungan, baik dari pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, maupun utamanya adalah keluarga dan orang tua. Semoga kegiatan wisuda Tahfidz Juz 30 ini membawa keberkahan bagi orang tua, bagi putra-putri kita, bagi sekolah, utamanya dapat menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas segala atensinya, dukungannya terhadap kegiatan SDASC Karanganyar. Semoga di tahun-tahun berikutnya, insya Allah kita akan melaksanakan wisuda Tahfidz Juz 30 berikutnya. Semoga putra-putri kita semuanya menjadi anak yang solih dan soliha. Kami cukupkan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas soliha, nasru minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizal Novanto yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar, Ibu Dr. Andang Kunti Bastona. Kepada Ibu Kunti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqo hamdi wa syukru lillah haqqo syukri. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Karanganyar, Bapak Yuliat Mono, yang kami hormati Ketua PDM Karanganyar, Bapak Dr. Haji Muhsam Suri MSC, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Diktesmen beserta jajarannya dari PDA Karanganyar, juga yang sangat kami banggakan Bapak Ibu Guru SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar dan juga wali murid dari anak-anak SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar yang hari ini melaksanakan wisuda tahfidz Quran. Hari ini saya haru bangga manjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan wisuda tahfidz Quran dengan sangat baik semata-mata karena kemurahan dari Allah. Pantas bagi kita untuk manjatkan syukur kepada beliau, kepadanya, kepada Allah. Semoga kegiatan yang indah seperti ini terus akan menjadi kebiasaan yang baik untuk SD Aisyah Karanganyar. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Toladan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan terus mengikuti ajaran-ajaran beliau, toladan beliau hingga akhir hayat
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah mudahkan kelak kita semua menjadi seorang muslim, mencintai beliau hingga akhir hayat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini wisuda tahfidz pertama. Saya bangga SDASC telah memberikan dasar-dasar yang indah dalam hidup ini, mencintai Al-Quran. Hari ini anak-anak menghafal, semoga akan terus suka menghafal. Menghafal Al-Quran itu baru langkah awal. Anak-anak harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membiasakan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari artinya, memahami isi-isi kandungan Al-Quran, mengamalkannya sebagai landasan hidup sehari-hari. Al-Quran adalah kitab sucinya kita semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai ada orang Islam yang masih mengaku Islam itu tidak memahami ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, nilai tertinggi dari mencintai Al-Quran adalah mengamalkan ajaran-ajarannya. Maka kalau dalam hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, semoga ustaz-ustazah SDIC ya tak pernah bosan mengajarkan Al-Quran, dari membaca, menghafal, juga mengajarkan kandungan dan mencontohkannya kepada anak-anak. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu, zalikal kitab, Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun yang meragukan. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan Al-Quran, maka raih kemuliaan kehidupan dunia dan akhirat. Yang paling mulia di bumi ini di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Adalah orang yang hidup dengan Al-Quran. Maka saya sangat bangga kalau seperti ini akan berjalan terus-menerus. SD Aisyah mengajarkan Al-Quran terus-menerus. Inilah jalan bersama-sama untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Saya sangat berterima kasih. Di sini saya bangga guru-guru SDASC, muda-muda dinamis, masih mempunyai semangat tinggi. Jadi saya tidak takut, saya optimis. Insya Allah SDASC ke depan akan terus membaik, bisa menunjukkan suatu karakter dari SDASC ini yang lebih islami, lebih mulia. Saya terima kasih dan mohon kepada orang tua untuk senantiasa jangan pernah bosan doa untuk putra-putrinya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah dari dekat dengan Al-Quran. Maka dari itu, berilah dukungan anak-anak untuk dekat dengan Al-Quran dan doakanlah agar senantiasa bahagia dunia akhirat.
kepada anak-anakku, ayo terus pelajari Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian pahami isinya. Semoga nanti kita akan menjadi generasi Qur'ani, bahagia dengan Al-Quran, hidup dengan cara Al-Quran. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kunti Bastona yang telah memberikan sambutannya dan dukungan dan doanya kepada kami. Selanjutnya, sambutan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syamsuri, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syamsuri, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan apresiasi, selamat dan sukses kepada SD Aisyah Surya Seria Kabupaten Karanganyar yang hari ini telah mau wisuda untuk program tahfidz bagi putra-putri tercintanya. Maka sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada keluarga besar SD Aisyah Surya Seria, juga kepada Bapak Ibu Wali Siswa yang putra-putrinya hari ini akan dilantik di wisuda di program tahfidz yang diselenggarakan oleh SD Aisyah Surya Ceria. Bahwa membekali anak-anak kita dengan Al-Quran tentu sikap yang sangat bijak baik bagi lembaga pendidikan SD Aisyah Surya Ceria maupun bagi Bapak Ibu sebagai orang tua yang paling tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, dengan mengenalkan anak-anak kita terhadap pedoman utama umat Islam yaitu Al-Quran. Sejak kecil sudah dimulai untuk mencintai Al-Quran, bagaimana bisa membaca dengan baik, bagaimana bisa menghafal dengan baik, ya kedepannya tentu nanti ditingkatkan bagaimana bisa mengartikan, menerjemahkan, memahami tafsir-tafsirnya, isi-isinya, sehingga sebagai pedoman untuk anak-anak kita di masa depan meraih kesuksesan. Bahwa sudah dibuktikan di dunia pendidikan manapun, termasuk di Indonesia, bahwa penguatan anak-anak kita dengan program tahfidz ini bisa menunjang kecerdasan-kecerdasan lainnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya, dan yang lebih utama adalah kecerdasan spiritualnya. Karena survei juga sudah membuktikan, penelitian membuktikan bahwa ketika anak hanya dibekali dengan kompetensi kecerdasan intelijensi, ternyata itu hanya 20% mendukung kesuksesan anak. Artinya yang 80% bisa diisi oleh kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, yang diantaranya bisa diterapkan atau diisi dengan model pendidikan-pendidikan yang mendekatkan hati pikiran anak-anak kita kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Maka untuk itu, kepada keluarga besar, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, lalu pada orang tua, program ini ke depan hendaknya untuk lebih ditekankan lagi, ya, ditingkatkan lagi, sehingga dengan bekal Al-Quran, insya Allah anak-anak kita, saya doakan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berprestasi, dan nantinya menjadi anak-anak yang sukses kehidupannya, lahir batinnya, insya Allah dunia dan akhiratnya. Demikian, terima kasih. Selamat untuk semuanya, untuk meraih ridho Allah,
Akhirul kalam, nasrumnallah wa fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syamsuri MSI yang sudah memberikan sambutan dan dukungannya untuk siswa-siswi SDASC Karanganyar. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Yuliatmono MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliatmono kembali hadir bersama seluruh anak-anakku yang pintar-pintar di SD Aisyah Surya Ceria. Kami bangga dan terima kasih, selamat dan sukses untuk wisuda, tahfidz dan iqra. Semoga kalian anak-anakku yang pintar-pintar ini menjadi generasi Qur'ani yang cinta Indonesia, yang bangga Indonesia, yang selalu berbakti pada orang tua. Kami yakin Allah Subhanahu wa taala menyiapkan anak-anakku jadi orang-orang hebat pada masanya nanti. Tetaplah terus belajar, jangan lupa ibadah, apalagi mengajinya. Semoga Allah meridhai anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan selamat, terima kasih. Semoga SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar tetap terus menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali sambutannya dari Bapak Bupati Karanganyar ya, Bu Putri ya. Ya. Terima kasih Bapak Yuliatmono yang telah mendukung kegiatan dari SD ASC Karanganyar ini melalui sambutannya. Ya, ini untuk wisuda tahfidz dan iqra ini merupakan serangkaian dari Semara SD ASC ya, Bu Putri ya. Iya, ada Bu. Tiga. Yang pertama yang sudah terlaksana yaitu ASC Got Talent. Kemudian yang kedua ini adalah wisuda tahfidz dan iqra. Dan ada satu lagi, Bu Putri. Satu lagi kegiatan yang akan dilaksanakan besok pagi yaitu seminar parenting yang akan diisi oleh Ibu Bunda Eli Risman ya. Langsung saja Ibu Putri untuk selanjutnya. Selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Wahid Abdullah. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wala syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul pada acara wisuda tahfidz dan iqra SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar, seraya menundukkan kepala serta menengadahkan tangan memohon pinta kepadamu. Terimalah kami dengan sifatmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rabbi, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini.
Engkau tunjuk kami menjadi seorang ibu, seorang ayah, seorang guru, seorang anak adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Izinkan kami memohon kekuatan untuk menjalani peran-peran itu. Jadikanlah kami orang tua dan guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. Jadikan setiap anak kami mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalan-Mu. Curahkanlah di hati kami asma-Mu, ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang selalu. Ya Allah, Rabb semesta alam, pada hari ini siswa-siswi yang kami cintai telah Engkau berikan kefahaman atas sebagian ayat-ayat suci-Mu. Berkahilah kami dan siswa-siswi kami. Berikanlah kami keistiqomahan untuk senantiasa mentadabburi firman-firman-Mu. Jadikanlah kami manusia yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat kami di hari nanti, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, kami mohon kepada-Mu, berilah kami kekuatan dan kesabaran untuk selalu istiqomah di jalan-Mu, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan sesat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wahid Abdullah yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama wisudawan wisudawati Taufik Juz 30 dan Iqra. Kepada para wisudawan wisudawati kami persilahkan. Thank you.
Terima kasih semua.
Dengan berakhirnya sesi foto bersama sekaligus mengakhiri dari serangkaian acara wisuda tahfid dan ikra hari ini ya Bu Putri ya. Iya Bu. Ya. Selanjutnya. Yakni acara penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan serta orang tua atau wali murid SD ASC Karanganyar yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia serta bapak ibu guru karyawan SD ASC Karanganyar yang telah turut mensukseskan acara ini. Terima kasih juga untuk para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sponsor kita ada dari penerbit Yudhistira, dari Airmu, dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, Toko Bangunan Rogoza Jaya, penerbit Tiga Serangkai, Bimbingan Belajar dan Privat Basmala Berprestasi dan Islami.
Terima kasih juga bagi pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sebagai Master of Ceremony mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di Wisuda Tahfidz dan Iqra Angkatan Kedua tahun 2022. Insyaallah. Sekian dari kami. Bilahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.